kami dari Polsek Taban menyampaikan banyak terima kasih kepada Pak Anderson yang selama ini banyak membantu tugas-tugas kepolisian untuk memelihara keamanan dan ketertiban khususnya di Kecamatan Taban. Dengan adanya bantuan beliau, pengabdian beliau pada kepolisian, maka kami mewakili dari Bapak Kapolres memberikan penghargaan berupa piagam yang isinya piagam penghargaan Kepala Kepolisian Resort Kutai Kartanegara memberikan penghargaan kepada Bapak Anderson Laing telah berprestasi berjasa dalam bidang pemberantasan narkoba dan membantu Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Taban. Sekali lagi kami menyerahkan penghargaan ini dalam rangka HUT Bhayangkara. Kami tidak bisa memberi apa-apa, Pak. Hanya ini dari pihak pimpinan kami memberikan penghargaan. Kami tidak bisa memberi secara materi, kami hanya bisa memberikan dalam bentuk penghargaan bahwa Bapak selama ini berperan aktif dalam memelihara dan menjaga keamanan kehidupan di wilayah Kecamatan Taban. Sekali lagi, kami atas nama Kapolres Kutai Kartanegara mengucapkan banyak terima kasih. Dan saya sebagai Kapolsek yang berhubungan langsung dengan Pak Anderson yang merasakan langsung bantuan beliau dalam memelihara keamanan kehidupan, kami ucapkan terima kasih. Kami serahkan piagamnya, Pak. Saya bersama anggota Polsek pertama mengucapkan banyak terima kasih karena kami sangat dibantu oleh Pak Adi itu dalam pengajaran agama di Kecamatan Murang, terutama Pak Adi merangkul semua tokoh, bukan hanya muslim tapi yang berani juga Pak Adi kebetulan itu. Jadi kami anggap ini Pak Adi sebagai tokoh, bukan hanya tokoh muslim. Jadi kami menyampaikan ada penghargaan dari Pak Kapolres berkaitan dengan apa yang Pak Adi buat selama ini. Nah, ini kami baca piagam penghargaan Kepala Kepolisian Resort Kutai Kartanegara memberikan penghargaan kepada Bapak Haji Nurdin telah berprestasi. Nah, ini prestasi Bapak berjasa dalam memberikan pemahaman dan pengajaran agama Islam kepada warga Taban. Sekali lagi banyak terima kasih Pak Haji. Saya menyerahkan penghargaan Kapolres kepada Haji Nurdin sebagai tokoh agama Islam di Kecamatan Taban. Terima kasih Pak Haji atas pengabdiannya.
Ini salah satu ucapan terima kasih kami. Kami dititipkan oleh pimpinan kami, Pak Kapolres, untuk menyampaikan suatu penghargaan kepada gembala kita. Salah satu gembala kita ini, Pak Alderman ini, adalah gembala yang betul-betul berjasa di dalam pelayanan, di dalam pemerintahan. Sebab itu kepolisian saat 1 Juli merupakan ulang tahun Bayangkara yang ke-75, pihak kepolisian melalui Pak Kapolres memberikan penghargaan kepada beliau. Adapun penghargaan yang diberikan kepada Pendeta Alderman adalah piagam penghargaan Kepala Kepolisian Resort Kutai Kartanegara memberikan penghargaan kepada, silakan berdiri Pak, Pendeta Alderman MPH. Telah berprestasi, berjasa dalam mengajar pengajaran agama Kristen dan pemersatu agama di Kecamatan Tabak. Beliau ini adalah satu tokoh agama kita yang luar biasa, yang selalu memberikan pengajaran tentang Kristenan dan merupakan tokoh intoleransi, merangkul semua tokoh-tokoh agama, tidak membedakan agama Islam, Buddha, Hindu yang ada di Kecamatan Tabak ini, tapi beliau rangkul. Ini Pak Kapolres titip kepada kami untuk menyerahkan bahwa beliau yang dapat diberikan penghargaan dari Pak Kapolres, menyampaikan ribuan terima kasih Pak atas pengabdian yang telah membantu kepolisian dalam memelihara kerukunan umat beragama di Kecamatan Tabak. Anggota udah ngemen. Baik dari Tuhan maupun dari segi pemerintah. Terima kasih banyak Tuhan Yesus.